Halo semua, kali ini saya akan berangkat ke stasiun Bandar Tinggi untuk melakukan hunting dan saya saat ini berada di kereta Putri Deli U66 pagi akan menuju stasiun Bandar Tinggi. Saksikan hunting saya di pertigaan stasiun Bandar Tinggi. Kita saksikan beberapa saat lagi kereta Putri Deli U65 yang berangkat dari Tanjung Balai akan tiba di stasiun Bandar Tinggi dan nantinya kereta U65 ini akan silang dengan kereta Sribila Utama U54 yang berangkat dari stasiun Medan. Mari saksikan keseruannya. Kereta Putri Deli U65 akan masuk di jalur 1 stasiun Bandar Tinggi karena di jalur 2 stasiun Bandar Tinggi akan dilintasi oleh kereta Sribila Utama U54 yang langsung dan tidak berhenti di stasiun Bandar Tinggi. Oke, kita akan menyaksikan kereta Sribila Utama yang berangkat dari stasiun Medan akan melintas langsung di stasiun Bandar Tinggi nantinya. Berikut telah terlihat lokomotif rangkaian kereta Sribila Utama U54 akan melintasi langsung di stasiun Bandar Tinggi. Terdengar semboyan 35 yang dilakukan oleh masinis rangkaian U54 Sribila Utama. Nah, terlihat sudah rangkaian Sribila Utama U54 yang akan menuju stasiun akhir, stasiun Rantau Prapat. Setelah melintas langsung kereta Sribila Utama U54 yang berangkat dari stasiun Medan menuju stasiun akhir stasiun Rantau Prapat, kita akan kedatangan juga kereta Sribila Utama U53 yang berangkat dari stasiun Rantau Prapat menuju stasiun Medan. Tetapi kereta Sribila Utama ini akan melintas langsung di stasiun Bandar Tinggi. Terlihat sudah rangkaian kereta api Sribila U53 yang akan melintas langsung di stasiun Bandar Tinggi. Mari kita saksikan. Setelah kita menyaksikan kereta Sribila Utama U53 yang melintas langsung di stasiun Bandar Tinggi, kita akan menyaksikan juga kereta perintis Datuk Blambangan yang akan menuju ke stasiun akhir stasiun Lalang. Tapi bedanya kali ini di sini ada persimpangan. Nah, tampak di depan sana kereta perintis Datuk Blambangan akan ke lintas sebelah kanan kamera saya. Yang artinya lintasan di sebelah kanan kamera saya ini akan menuju ke stasiun akhir stasiun Lalang. Tapi sebenarnya di penghujung jalur rel masih ada lagi stasiun, yaitu stasiun Pelabuhan Kuala Tanjung. Dan yang membedakan kali ini, yang jalur sebelah kiri itu akan menuju ke stasiun Tanjung Balai dan penghujung stasiun Rantau Prapat. Mari kita saksikan kereta perintis Datuk Blambangan yang akan melintas dan menggunakan rangkaian K3 Premium.